semuanya. Untuk kimia sintesis pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sintesis senyawa N4-fluorobenzoil-2-hidroksibenzohidrasit. Ya, ini merupakan senyawa bahan alam yang berasal dari metil salisilat yang akan kita modifikasi strukturnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai banyak hal, yaitu HNMR, CNMR, maupun MS, ya, sedikit mengenai QC, kemudian HMQC, HMBC. Pada pertemuan kali ini, kita akan meningkatkan, ya, ada apa namanya pengaruh adanya atom F terhadap kopling pada CNMR, ya. Kita tahu bahwasanya kopling itu biasanya terjadi hanya pada HNMR, tidak pada CNMR. Cuma apabila ada atom F itu memiliki kekhususan, dia akan mengalami juga kopling seperti proses HNMR, ya. Oke. Ini adalah senyawa yang kita akan sintesis, ya. Nah, untuk apa namanya ingin mencintai senyawa ini, kita langkah yang kita lakukan yaitu melakukan analisis retrosintesis, ya. Sekarang ada software dari Merck, ya, yang untuk melakukan analisis retrosintesis itu software yang berbayar. Jadi sehingga apabila kita ingin mensintesis suatu senyawa, tinggal kita gambar kemudian akan keluar apa jalur sintesisnya, ya, melalui analisis retrosintesis tersebut. Ya, kita melakukan pemotongan CN di sini, maka terbentuk salisilidrazit dan juga benzoil klorida. Ya, kemudian kita potong di sini, maka akan terbentuk apa namanya metil salisilat dan ini adalah hidrasin hidrat. Ya, dari proses analisis retrosintesis ini kita tahu ada berapa tahap, dua, ya, karena ini satu kemudian ini dua, ya. Oke. Kemudian maka jalur sintesis yang kita berikan, ya, di sini kita melakukan dengan reaksi microwave, sebenarnya dengan reflux juga bisa, cuma microwave ini pemanasannya lebih bagus karena apa? Dia menggunakan gelombang mikro yang menyebabkan panas pengantarannya secara radiasi yang menyebabkan efisiensinya sangat tinggi dibandingkan dengan metode reflux, karena reflux itu memiliki kelemahan yaitu efisiensi kurang dibandingkan microwave karena dia apa namanya pengantarannya secara konveksi dan konduksi, ya. Kemudian kita akan membentuk salisilidrazit. Dari salisilidrazit akan direaksikan dengan ini, ya, 4 fluoro benzoil klorida akan terbentuk senyawa target, ya, seperti itu. Dan reaksi ini kita lakukan apa namanya bebas air, karena kalau ada air maka benzoil klorida akan berubah menjadi benzoil dehid sehingga tidak dapat bereaksi. Oke, mekanisme reaksinya yaitu kita tahu nukleofil dari hidrasin hidrat akan menyerang si ini, ya, si karbonil dari gugus ester menyebabkan proses adisi yang diikuti dengan elimi nasi, ya, ini akan menjadi menghasilkan metanol. Kemudian reaksi ini untuk tahap 1, untuk tahap 2 yaitu serangan nukleofilik dari salisilidrazit, ya, terhadap benzoil klorida akan menyebabkan sama reaksi esenasil substitusi, ya, yang diikuti dengan eliminasi. Ini, ya, mengeliminasikan Cl karena Cl adalah gugus pergi yang baik. Ini adalah prosesnya mengekstraksi metil salisilat yang terkandung di dalam ganda pura, biasanya ada Gaultheria procumbens atau Gaultheria puncati, ya. Ini adalah akan kita menggunakan etanol 90% biasanya, ya, menggunakan metode perkolasi, ya, didapatkan metil salisilat dalam bentuk cair. Ingat ini oily, ya, jadi lebih ke metil salisilat ini apa namanya oil, ya. Sintesis salisilidrazit yaitu metil salisilat 10 mmol ditambahkan hidrasinat 20 mmol kemudian diberikan iradiasi gelombang mikro, ya, selama 5 menit setelah apa namanya
dingin akan terbentuk endapan. Endapan itu adalah salisilik derajat ya. Tambahkan aquades. Aquades ini gunanya untuk menghilangkan kelebihan dari hidrasit, kemudian disaring, kemudian rekris dengan etanol 96%. Prosesnya sangat simpel ya. Jadi kalau perhindungan rendemen hasilnya, yaitu kita tahu tadi kita mula-mula reaksi setara, yaitu 10 minimal, 20 minimal, maka reaksi batasnya adalah metil salisilat, yaitu 10 milimol, maka akan sisa hidrasit 10 milimol dan dihasilkan salisil hidrasit ini 10 milimol dengan ini adalah metanol 10 milimol. Ya, kita bisa hitung berapa persentase salisil yang terbentuk secara teoritis, yaitu kurang lebih sebesar 1,521,5 ya. 1,5215 gram ya. Seperti itu. Oke. Ingat, dalam suatu proses sintesis kita harus melebihkan salah satu zat. Zat yang tidak lebihkan biasanya zat yang mudah dihilangkan. Di sini kita lebihkan adalah hidrasin nitrat. Ya, karena hidrasin nitrat ini bersifat polar, mudah larut ke air sehingga dapat hilang ya. Seperti itu. Jadi saat prosesnya kita tahu bahwasanya metil salisilat direaksikan hidrasin nitrat, maka akan terbentuk salisil hidrasit, kemudian metanol dan juga hidrasin nitratnya masih sisa. Ya, ini akan mengendap, yang ini larut air. Maka nanti saat disaring, endapan akan terbentuk salisil hidrasit, ya. Kemudian yang dalam filtratnya ini adalah yang kita buang, yaitu sisa dari ada air, kemudian hidrasin nitrat dan juga metanol. Oke. Kemudian kita akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu sintesis senyawa target N4 fluoro benzoil 2 hidroksi benzohidrasit, yaitu salisil dari 10 milimol ditambahkan dengan 4 fluoro benzoil klorida tetes demi tetes ya 15 milimol. Kenapa tetes demi tetes? Biasanya kita tahu benzoil klorida ini mudah reaktif ya, jadi biasanya akan kalau langsung ditambahkan terjadi explosion, sehingga makanya ditambahkan tetes demi tetes ya. Maka untuk menekan juga, kita tidak mereflux atau memanaskan, tapi menggunakan ice bath ya. Kemudian setelah semua reaksi dihentikan, ditambahkan dengan nabik ya, natrium bikarbonat 10% sampai gelembung hilang. Kemudian disaring, kemudian rekris menggunakan etanol 96%. Perhitungannya, rendemennya ya seperti biasa, 10 milimol, ini 15 milimol, maka sisanya adalah akan ter ini 0, ini 5 akan terbentuk senyawa target 10 milimol dan terbentuk HCl 10 milimol. Maka kalau kita tanya berapa yang terbentuk, yaitu 2,7425 gram ya dari senyawa target. Teoritis adalah seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara proses pemisahan ya. Yang kita lebihkan adalah benzoil klorida, 4 fluoro benzoil klorida, karena mudah dihilangkan dengan penambahan nabik, dia akan menjadi benzaldehid. Kemudian benzaldehid itu larut air sehingga dapat dihilangkan ya. Jadi prosesnya adalah ini akan terbentuk senyawa target HCl dan sisa ya, ditambah N nabik NaHCO3 10% ya, dalam air otomatis ada airnya. Air ini akan menyebabkan menghidrolisis klorida asam ini ya, membentuk suatu benzaldehid. Nah, benzaldehid ini adanya Na akan membentuk garam Na ya, yang pasti akan larut sempurna pada air ya. Kemudian akan menghasilkan melepaskan HCl ya, HCl akan molekulnya bertambah di sini. Kemudian H2CO3 ini akan pembentuk H2O plus CO2, makanya gelembung yang terbentuk gelembung sampai habis itu adalah gelembung CO2. Kalau misalnya ditambahkan masih gelembungnya masih ada, maka masih ada ini yang tersisa ya, benzoil klorida yang tersisa. Sehingga kalau ini sudah tidak terbentuk, otomatis sudah bereaksi semua membentuk natrium ya, galam natriumnya. Maka ini larut air ke filtratnya, kemudian ini akan terbentuk cintakannya. Oke, senyawa targetnya. Nah, ini dari hasil ya. Oke, hidrasi nitrat didapatkan.
85% dengan melting point 82, kemudian untuk senyawa target 80% dengan melting pointnya sekian ya, 232 sampai 234 derajat Celcius. Oke, kita akan menganalisis semua data HNMR, CNMR, HNQC, HNPC, FTIR, UV untuk membuktikan bahwasanya senyawa yang didapatkan adalah tepat senyawa tersebut ya. Kalau data-data seperti ini kita sudah hafal ya, ini pasti HNMR. Dengan melihat aja udah kita bisa tahu ini CNMR. Kemudian ini adalah ini SCOSY ya. Kemudian ini HMQC, HMPC. Oke. Nah, ini adalah tabelnya yang sudah ringkasan semua ya. Jadi ini adalah penomorannya saya berikan 1 ya. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sana. Kemudian ini adalah data HNMR-nya ya. Posisi H nomor 1 sekian, berapa, multiplet, duplet, dan lain-lainnya. Yang kemarin sudah saya ajarkan untuk cara menghitung duplet, triplet ya. Yaitu N plus 1 tetangganya ya. Jadi N plus 1. Di N-nya adalah N tetangganya. Kemudian untuk menghitung JAB-nya maka tinggal nanti dikurangi ya dari nilai geseran kimianya, chemical shift-nya, kemudian dikalikan dengan hertz-nya. Yang digunakan ini adalah 400 MHz. Okay. Kemudian ini data CNMR, kemudian ini ada data COSY. COSY adalah tetangga antar H ya. Kalau HMQC adalah H yang melekat pada C tersebut, kalau HMPC adalah menunjukkan si tetangganya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini adalah FTIR, ya. Kalau data seperti ini udah kalian tahu, oh ini adalah data FTIR. Jadi nanti kalau kerja di industri ada data seperti ini, udah kalian tahu ini oh data FTIR ya. Nah, adanya OH ini ditunjukkan dari serapan seperti ini di 3445 ini OH. Kemudian NH ya ini. Kemudian adalah karbonil, si karbonil adalah ini ya, 1660. Kemudian adanya ini juga CH aromatis, yaitu 1635 sama daerah 1428 ya. Kenapa dilaporkan dua? Karena dia adanya sistem resonansi. Kemudian adanya gugus F ya, ini di 752 ya. Oke, saya bisa seperti ini karena ya sudah sering membaca sehingga saya hafal letak-letaknya ya. Oke, kemudian ini adalah data dari HNMR. Saya fokuskan pada daerah chemical shift, pada daerah aromatis ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Totalnya adalah ya 2 tambah 1, 3, 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pas ya untuk daerah aromatis. Nah, untuk HNMR sendiri ini adalah di sini ya khas ya biasanya itu OH atau NH itu kalau pada suhu ruang itu dia kecil ya. Seperti ini nggak nampak sedikit naik ya. Nah, ini adalah OH 11,81 kalau ini adalah 10,65. Nah, yang ini di mana biasanya bisa mengalami proses yang disebut sebagai ini ya, OH-nya itu terprotonkan, jadi melepas pada pelarutnya, ya pelarut yang digunakan, sehingga dia mengalami protonasi, itu adalah prosesnya ya. Sehingga untuk mengetahui ini biasanya kita lakukan dengan cara suhunya direndahkan. Kalau suhunya direndahkan kan molekul zat itu kan tidak ada energi yang kuat sehingga tidak mengalami protonasi. Nah, ini akan kelihatan di sini ya ada ini ya 10,6 sama 10,65 ini memang berdekatan ya. Ini yang 10,66 ini adalah 10,69 ini adalah 11,88. Oke. Okay. Kemudian ini CNMR, adanya sebenarnya untuk CNMR ini kan kita tahu ini adalah 6, ya, 7, ya, ini adalah 6, 7, berarti 14. Tapi di sini kalau kita hitung,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lebih ya. Nah, kenapa lebihnya? Nah, ini adalah adanya pengaruh F. F ini sangat memiliki skala Pauli yang tinggi, elektronegatif paling besar, sehingga adanya F ini menyebabkan apa? Efek dari C-nya akan terbelah seperti HNMR, ya. Ini nanti ibaratnya kalau ada kasus seperti ini, kalian, loh kok C-nya lebih, nggak lebih ya. Tapi dia akan tersplit adanya F ini ya. Nah, splitnya itu karena apa? Ini ya, ini karena pengaruh ortho position. Jadi ortho itu di sini ya. Kalau di sini adalah posisi ipso, ortho meta para. Ya. Kalau ortho position nanti dia akan tersplit ini ya. 1, 1, 6 ini sama ini sebenarnya satu ya. Nanti kalau untuk dihitung ini kurangin ini dikalikan dengan 101 MHz. Nanti akan keluar di apinya berapa ya. Kemudian ini pengaruh posisi meta dan posisi para ya. Kalau para lebih sedikit, ini yang para, ini meta ya. Kalau ortho karena dekat sehingga agak jauh ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas mengenai cosi. Cosi adalah tetangganya. Ingat ini adalah garis pembagi antara dirinya sendiri, diagonal ya. Nah, kalau di sini kita melihat ya mulai ini ya. Ini 7,92 berdekatan dengan 7,34 ya. Kemudian ini 7,83 berdekatan dengan 6,93. Jadi 6,93 ya. Jadi ini berdekatan pada 7,89. Nah, seperti itu kita letakkannya seperti itu. Itu cara membaca apa namanya cosi ya. Kita nanti bisa tahu lah ini letak-letaknya tetangganya ya, harus persis sama. Kemudian untuk HMQC adalah H yang melekat pada C tersebut. Misalnya ini ya, 7,88 ternyata ini ada H ini ya. Oh, 128,87. Oh, ini berarti lah. Ini nanti, oh ini miliknya siapa? Akan ketahuan semua ya. Dan nanti yang tidak memiliki H, ketahuannya dengan apa? Menggunakan HMBC. Ya, nah, HMBC ini, nah, nanti kalian coba cocokkan ya. Misalnya ini terletak di mana? Nah, HMBC itu bisa melompat 1 sampai 2 ya. Nah, ini bisa ini ke sini ya, ini 2 ini ke sini ya. Nanti tahu seperti apa ya. Nah, maka di sini ada yang tidak bisa terlompati karena tidak ada H yang lain yaitu NN ya. Ini seperti apa nanti? Untuk mengetahuinya, maka biasanya kita menggunakan NOE, ya, DPFGSE NOE. Ya, saat ini ditingkatkan energinya, ya, maka akan bervibrasi H yang berdekatan dengan dia. Ya, ini di sini, nah, ini yang bervibrasi. Kalau ini yang divibrasikan, maka yang di sini yang bervibrasi. Ya, oke, kemudian kalau yang ini divibrasikan, ya, maka yang di sini yang kelihatan. Oke, 6,94, ya, 6,95. Oke, itu caranya, ya. Kemudian ini adalah letak MS yang bisa kalian lihat. Terfragmen, ada fragmen ini, ya, fragmen ini. Kan kemarin sudah diajari oleh Bu Ayunil mengenai pola fragmentasi, ya. Kalian bisa pelajari itu, ada pemecahan homolitik, heterolitik, kemudian adanya efek heteroatom dan lain-lainnya. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kimia sintesis kali ini. Jadi, kemarin pertemuan dengan saya sudah tahu apa namanya, cosi itu apa, HMQC apa, HMBC itu apa, dan lain-lainnya. Dan pertemuan sekarang lebih saya tekankan pada tetap jama ya, adanya cosi, HMQC, HMBC, dan juga ada tambahan yaitu NOE, dan juga adanya pengaruh atom F yang menyebabkan terjadinya split JAP dari CNM. Oke, saya rasa cukup demikian, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.